baby bus. Kita akan mendapat suntikan di sekolah hari ini untuk mencegah penyakit. Suntikan? Kiki, kamu kenapa? Kiki, cepatlah. Jangan terlambat. Aku tidak ingin disuntik. Kepalaku sakit. Sakit kepala? Kamu harus pergi ke dokter. Aku akan memanggil ambulan. Tidak, aku hanya ingin pulang saja. Tidak. Kiki, kamu sakit kepala? Kamu demam? Aku akan mengukur suhumu. Tidak. Apa yang harus aku lakukan? Dia akan tahu aku tidak sakit. Aku punya ide. Hei. Aku akan periksa suhumu. Lihat, itu 39 derajat. Dia tidak akan tahu aku pura-pura sakit. Ini termometer oral. Kamu harus menaruhnya di mulutmu. Buka mulutmu. Ayo coba lagi. Oh, kamu baik-baik saja, tidak demam. Aku harus cari cara lain. Aku tahu. Suster, tenggorokanku sakit. Aku akan periksa tenggorokanmu. Sekarang dia tidak akan tahu aku tidak sakit. Ini? Minum air dulu. Air? Tidak, aku... Huh? Aku butuh air! Tenggorokanmu juga baik-baik saja, tidak ada peradangan. Perutku sakit. Tapi kamu terlihat baik-baik saja. Tunggu sebentar, aku akan mengambil stetoskop. Soda. Kenapa perutmu begitu besar? Biarkan aku memanggil dokter. Mereka tidak akan tahu aku tidak sakit. Kenapa perutmu begitu besar? Kita akan operasi 10 menit lagi. Operasi? Apa? Siap-siap untuk operasi. Tidak, bagaimana ini? Aku harus keluar dari sini. Tidak, mereka di luar. Jendela, aku menemukan jalan keluar dari sini. Kiki, apa yang kamu lakukan? Miu, ayo keluar dari sini. Tidak, kamu harus operasi. Aku hanya berpura-pura sakit karena aku tidak ingin mendapatkan suntikan. Apa? Berpura-pura? Kamu...